Halo para situ, berita terbaru. Salah satu pasukan militer yang paling kekeh mendukung Rusia dalam invasinya ke Ukraina saat ini adalah pasukan Chechnya yang dipimpin langsung oleh presidennya, yaitu Bapak Ramzan Kadyrov. Di tengah ketegangan yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina dan keterlibatan pasukan Chechnya dalam peristiwa tersebut, baru-baru ini sang pemimpin Chechnya pun mengungkapkan pernyataan terima kasihnya kepada beberapa negara, di mana salah satunya adalah kepada negara kita, Indonesia. Mengapa beliau tiba-tiba berterima kasih kepada kita? Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya akun resmi Facebook Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia. Pemimpin negara Chechnya, Ramzan Kadyrov, pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dunia Islam termasuk Indonesia terhadap Rusia saat menghadapi konflik dengan Ukraina. Apresiasi tersebut ia ungkapkan melalui pernyataan pada Senin, 11 April 2022 kemarin. Ternyata hal ini pun disebabkan karena Indonesia tidak ikut memberikan sanksi kepada Rusia, seperti kebanyakan negara-negara Barat dan Eropa lainnya. Beliau mengungkapkan bahwa sebagai Muslim, bagi saya merupakan suatu kepuasan besar ketika mengetahui bahwa seluruh dunia Islam mendukung Rusia dalam pertarungan melawan kejahatan universal. Tidak ada satupun negara mayoritas penduduk Muslim menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Lanjut, ia pun menyebut nama-nama negara yang menurutnya patut menerima ucapan terima kasih. Di antaranya adalah Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Pakistan, Palestina, Irak, Suriah, Iran, Libya, dan negara kita Indonesia, Yordania, Mesir, Qatar, Azerbaijan, Aljazairah, Afghanistan, Bangladesh, Bahrain, Bosnia, dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Gambia, Guinea Bissau, Djibouti, Yaman, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Lebanon, Mauritania, Malaysia, Mali, Maladewa, Maroko, Niger, Nigeria, Oman, Senegal, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tunisian, Turkmenistan, Uzbekistan, Chad, dan banyak lainnya. Bagaimana menurut para seto tentang berita ini? Silakan adu mulut kalian di kolom komentar.